Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarika wa syukurna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita pada buku tafsir juz amma karya Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafidhullah Ta'ala. Kita berada pada ayat terakhir dari surat Al-Dhuha. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, yaitu dengan bersyukur. Fahaddits asal katanya dalam sifat orang munafik itu tidak hajjaga kada. Nah, fahadis jadi disuruh menceritakan, membicarakan nikmat Allah tentu dalam rangka bersyukur. Sehingga memang kadang batasnya itu amat sangat tipis antara seseorang menceritakan nikmat itu sebagai bentuk syukur dan di sisi yang lain bentuk kesombongan, pamer dan sebagainya. Nah, pernah suatu dalam sebuah muhadharah, dalam sebuah kajian, Ustaz Firanda juga menyinggung masalah ini. Silakan seseorang itu menceritakan tahadduts bin ni'mah, tapi ketika dia sudah di warning oleh hatinya bahwa dia itu sudah bukan lagi menceritakan tentang ni'mah, sedang memamerkan, sedang mendapatkan ujian manusia, apa sebenarnya berhenti? Karena pada hakikatnya hati kita ini ya punya radar, punya alarm. Ketika niatnya kapan lurus kita tahu, kapan niat yang mulai bingung kita sebenarnya juga tahu. Maka ketika merasakan niatnya bukan lagi apa? Menceritakan nikmat, bersyukur dengan nikmat Allah, segera berhenti. Nah, itu salah satu solusinya. Nah, kita baca penjelasan dari penulis Hafidhullah tentang ayat ini. Ada tiga pendapat tentang makna nikmat dalam ayat ini. Ketika beliau diperintahkan untuk menceritakan nikmat, mensyukurinya, nikmat apa yang dimaksudkan? Yang pertama adalah nikmat kenabian. Artinya nyatakanlah atau serulah manusia untuk mengimani kenabianmu. Yang kedua adalah nikmat Al-Quran. Sehingga maknanya adalah bacakan, bacalah atau bacakanlah Al-Quran kepada manusia. Nikmat tadi sudah menceritakan apa nikmat itu, Al-Quran. Maka bacakan Al-Quran itu kepada manusia. Yang ketiga, nikmat secara umum. Nah, kemudian penulis menguatkan pendapat ketiga. Pendapat ketiga didukung secara bahasa karena kalimat nikmati rabbika tersusun dari isim mufrad yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Dan menurut kaidah usul fikih, susunan kalimat ayat ini merupakan arti yang umum.
antara para umum adalah yang menggunakan alif lam, menggunakan isim mausul man, itu mencakup siapapun. Termasuk di sini kaidahnya apa? Kalau ada isim mufrad yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Mana isim mufradnya? Ni'mah. Ni'mah itu bentuk tunggal. Itu artinya isim mufrad ya. Bentuk tunggal. Jadi nikmah ini kata apa isim mufrad yaitu bentuk tunggal yang diidhofahkan. Idhofah itu apa? Membuat kata majmu' dua kata dijadikan satu untuk memunculkan kalimat perkata yang baru. Rumahnya Muhammad, bukunya Ahmad. Jadi jadi sini ada nikmatnya Rabbi gitu ya. Nah, karena mudhaf ilaih itu apa? Majrur gitu ya. Kepada isim ma'rifah, mana isim ma'rifahnya? Rabbi. Rabbi kenapa mudhaf ma'rifah? Enggak, Rabbi kenapa dikatakan ma'rifah? Isim ma'rifah ada berapa? Isim ma'rifah ada berapa? Ayo berasal. Mana yang berasal? Abu Abci dulu sudah sampai sini ya? Sudah? Dulu tadi? Jauh sebelum pandemi ya. Isim ma'rifah itu ada isim dhamir diawali apa lagi? Isim mausul, isim isyarat, isim istifham, asmaul af'al. Kemudian apa? Al-mudhaf ila ma'rifah yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Apa yang ma'rifah di sini? Isim dhamir ta. Nah, ini isim dhamir, maka roh diidhofahkan kepada ta menjadi ma'rifah. Nikmat diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah agar itu mengandung makna yang umum. Oleh sebab itu, meskipun nikmat menggunakan isim mufrad atau tunggal binikmat, dan dia menjadi jer karena ada huruf jer binikmat, tetapi kata tersebut bermakna nikmat Allah secara keseluruhan. Jadi meskipun digunakannya kata tunggal, tapi apa? Mencakup nikmat keseluruhan karena susunan kalimat majmu' tadi. Setiap hamba hendaknya selalu mengingat atau menyebut nikmat Allah yang diberikan kepadanya, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Nah, di sini kemudian kaidah apa? Al-ibratu bi umumi lafzi la khususi as-sadr. Pelajaran yang kita ambil adalah keumuman lafaznya. Meskipun sebab cerita ini, ayat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi siapa yang disuruh mensyukuri nikmatnya? Seluruh manusia. Jadi jangan kemudian apa? Loh, ini kan yang disuruh mensyukuri nikmat siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya, beliau yang pertama. Dan beliau insya Allah enggak
melaksanakan, alhamdulillah sudah melaksanakan tugas tersebut, tinggal kita apakah kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsir yang menyebutkan dua cara untuk mengamalkan menyebut nikmat. Bagaimana cara dan bercerita tentang nikmat Allah? Yang pertama dengan menunjukkan rasa syukur. Rasa syukur itu ya unsurnya ada berapa? Unsurnya rasa syukur. Ya. Maksud saya nanya saya jawab terus. Ini satu alat jadinya, ngajinya satu alat. Pengennya ngajinya dua alat. Ada berapa unsur? Syukur itu. Iya, lupa yang mulai. Berapa unsurnya? Syukur itu tiga, kan? Enam. Bisa berapa? Tiga, yaitu apa? Lisan, memuji, memuja, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, hati, meyakini, seyakin-yakinnya karunia itu datang dari Allah. Yang ketiga, anggota tubuh, menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat, taat kepada Allah. Yang kedua, dengan menceritakan kepada orang-orang yang thiqah atau terpercaya atau aman. Nah, ini yang tadi kita apa? Offset gitu ya. Offset juga apa? Kebablasan. Kadang yang mati pasangnya mana? Status gitu ya. Coba dicek teman-teman tentang apa istilah ini mobil fitnah. Ambillah pertolongan itu dengan apa? Menyembunyikan sesuatu. Jadi kita ada punya rencana itu agar baiknya disembunyikan. Kenapa? Kulurinya makin maksudnya. Karena setiap orang yang diberi kenikmatan pasti ada orang yang hasad. Dan bisa jadi rencana itu bisa gagal karena hasadnya seseorang. Maka kadang ini kita berdoa melihat daftar pertemanan kita, gitu ya. Siapa yang kita izinkan untuk melihat status kita agar tidak terjadi nikmat-nikmat tadi malah membawa apa? Nikmat. Nikmat menjadi nikmat. Nikmat di situ adalah musibah. Karena ada orang-orang yang hasad. Maka dibatasi oleh lima kesempatan ini bercerita kepada orang yang nikah, amanah, terpercaya. Yang dalam kesempatan apa? Mencintai secara muslim. Kita sebutkan di antara sifatnya apa? Bergembira dengan apa? Yang membuat gembira secara muslim dan bersedih dengan apa yang membuat sedih secara muslim. Kadang-kadang ada orang yang perasaan ini mati karena punya penyakit hasad tadi, sehingga yang ada adalah senang ketika orang lain sedih dan bersedih ketika orang lain senang. Nah, inilah bahaya. Maka dibatasi bercerita itu, berceritalah kepada orang yang bisa dipercaya, yang insya Allah itu bergembira dengan kegembiraan kita,
bersedih dengan kesedihan yang ada. Hal ini berbeda dengan sikap sebagian orang yang kufur kepadanya kata Allah. Mereka mengesankan dirinya di hadapan orang lain sebagai orang yang kekurangan, agar orang lain tidak minta-minta kepadanya atau mengasihaninya. Jadi hati-hati dengan sikap apa? Pura-pura. Pura-pura tidak mendapatkan nikmat. Diberikan kemudahan harta, kelapangan harta, tapi menunjukkan jalan manusia kayak orang kekurangan. Dan banyak orang juga biar orang tidak datang kepadanya minta. Ini ya wajar. Dan kita katakan boleh orang meminta minta di saat memang apa? Dia membutuhkan. Lihat bagaimana Rasul yang memotivasi para sahabat memberikan bantuan kepada orang lain memang membutuhkan. Selain minta-minta itu, kalau itu menjadikan apa? Sebagai sumber kehidupannya, sebagai profesi. Tapi di satu saat orang membutuhkan, tidak ada lagi cara untuk meminta, diizinkan meminta. Ya, bagaimana orang datang kepada Rasulullah meminta, tidak dihadir, tidak dicela, tidak disalahkan. Dunia pula kita dipisahkan oleh pemulung bin Aisyah, wanita yang datang ke rumahnya, halnya apa? Tiga betul purna. Maka tidak mungkin ada dicela orang lain, karena memang membutuhkan. Maka hati-hati kalau sikap kita tidak ingin nampakkan yang kata Allah, karena apa? Takut diminta orang lain. Atau bahkan apa? Sikapnya dengan tidak menampakkan itu karena masih berharap orang mengasihinya, mengasihaninya. Sakit orang ini. Padahal dia sebenarnya tidak kekurangan, tapi menampakkan seakan-akan kekurangan. Tatkala Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang memakai baju yang khusus, beliau bersabda, "Fa'idha ataka Allahu malan falyura'aka bi ni'matillahi 'alaika wa barakatihi." Jika Allah memberimu harta, tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Sehingga di pekan lalu ketika kita membahas buku di sebuah kajian ya, buku panduan amal semalam tentang adab berpakaian. Disebutkan salah satu adabnya adalah menggunakan pakaian yang sederhana. Tapi sederhana itu sesuatu yang relatif. Iya, kalau kita 2 juta, 3 juta, lebih kurang atau lebih sedikit, itu mengenakan apa? Baju 100, 200an itu dikatakan sederhana. Tapi ketika apa? Imannya berlipat 10 kali lipat, maka menggunakan baju yang harganya 10 kali lipat juga masih dikatakan sederhana. Orang yang imannya berapa? 20 juta, 30 juta, kemudian apa? Dia beli baju 1 juta itu sederhana bagi dia. Karena dia beli baju yang apa? Baju viral tadi. Katanya kemeja dia 7 juta. Bisa gak kayaknya? Ya bisa, penghasilannya income-nya berapa? 20-30 juta. Tapi bagi dia, dia memilih apa? 1 juta. Bagi yang 2 juta, income-nya tuh baju 1 juta. Orang mana senang mulai kali ya. Maka nah di sini yang kita utama bahwa orang kita diberi kelapangan sederhananya dia berbeda dengan orang yang diberikan keterbatasan dalam rezeki. Maka Rasulullah mengingatkan kita
kalau orang itu diberikan ada harta Allah, Allah senang melihat bekas pemberian Allah itu ada di dirinya. Sehingga ketika Allah memberikan kelapangan, ya coba berikan kemudahan pada diri kita dengan apa? Pakaian yang lebih nyaman, pakaian yang mungkin sudah dilakukan belum ganti, sekarang ada rezeki ya diganti. Jadi itu berlaku bukan hanya kepada diri kita sendiri, termasuk kepada siapa? Kepada keluarga. Ya, bapak-bapak ini saya dengan para suami, apa perintahnya? Liun fikdu sa'adir min sa'ad, supaya para suami diberikan luasan rezeki, memberikan nafkah infak kepada istrinya sesuai dengan keluasan tadi. Jangan ketika infaknya berapa 10-20 juta kepada istrinya UMR ya. Apa UMK? Upah minimum kota. Karena cukup kalau UMK ya. Nah, ini enggak seharusnya. Sebaliknya, walaupun dilahir di seluruh yufik mima adarullah, kalau yang dibatasi rezekinya, ya berinfak sesuai yang Allah berikan. Jadi, sedang ramai dengan apa sekarang ini, tetap 20 ribu, gitu ya. Bensin naik, tetap isinya ya 20 ribu. Entah ini isinya ya. Jadi subhanallah, ya semoga Allah memudahkan bisa kita semua. Seseorang hendaknya menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, namun hal itu bukan berarti menunjukkan dalam rangka untuk sombong dan bangga. Ini kita singgung di awal tadi, batasnya sangat tipis, tetapi sewajarnya saja. Jadi pakailah pakaian yang bagus dan bersih, atau kendaraan yang wajar, bukan pakaian atau kendaraan yang mewah untuk sombong dan berbangga-bangga. Semua sesuai dengan kebutuhan. Ketika masih ada mantan baru dengan sepeda motor sudah merasa cukup, bahkan motoran itu kan apa? Lebih besar ya. Jadi berbahagia yang masih motoran gitu ya. Karena motoran itu lebih besar daripada naik mobil. Jejer dia dekat ya. Jadi karena mobil ini mesinnya sendiri-sendiri. Enggak bisa ada 300 ya. Ya tetap jalan aja gitu. Maka ya karena masih berduaan masih mesra ya sepeda motor. Ketika nanti ada sudah mulai anak 1, 2, beli mobil yang baris 2 baris kan gitu. Anaknya sudah mulai tambah 3, 4, 5, 6, ya beli yang 3 baris. Kemarin ada mendapatkan kabar di grup itu, alhamdulillah terakhir anak kami yang ke-19. Nah, 18 ribu ya. Berarti ya, beli ya. Cukup untuk 19 anak plus ibunya ya gitu. Subhanallah. Ini bukan sekarang, tapi menyambung kan. Karena ini memang itu sebuah keputusan. Jadi kita gak bisa menilai orang itu dengan diri kita. Dan itu kadang salahnya seseorang di situ. Menilai orang lain pakaiannya sombong, ngaji aja pakaiannya kayak gitu. Oh, dia itu memang ada duitnya ya, sedang kita juga seperti ya kita menerima dengan keadaan kita masih bersyukur. Jadi ya, yang gajinya gratis ini disyukuri gitu ya, nggak perlu beli ya. Maka subhanallah,
mari kita simpulkan yang ini sendiri. Para ulama menyatakan bahwa salah satu bentuk bersyukur dengan menyebut nikmat dapat diwujudkan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Ini yang kita sebutkan tadi tentang apa? Unsur-unsur bersyukur. Lisan, hati, dan anggota badan. Dengan hati kita mengingat dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan berasal dari Allah. Diri kita tidak punya andil dalam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi jangan pernah ada perasaan apa? Kita mengalam sahaja, kita berjasa kepada Allah sehingga pantas untuk diberikan nikmat tersebut. Sehingga dalam sebuah ceramah saudara Muhammad ini menyebutkan kisah orang kemarin yang kita sebutkan tentang orang sholat malam. Orang ini rajin sholat malam, panjang sholat malamnya, tapi doanya itu belum dikabulkan seperti yang diminta. Sampai waktu hari dia kesiangan, artinya bangunnya akan mendekati subuh, sehingga hanya bisa sholat malam beberapa rakaat. Kemudian ada dia berdoa dan dikabulkan. Kemudian dia berdoa, sholat malam saya yang biasanya panjang, saya berdoa tidak dikabulkan. Ya ini malah yang pendek. Kenapa dikabulkan? Ternyata ketika dia memang ada kesiangan, mendekati fajar, dia menangis, merasa hina di hadapan Allah. Maka kemudian apa? Allah mengabulkan. Sedangkan kemarin-kemarin dia itu merasa apa? Seakan punya jasa kebaikan kepada Allah, seakan pantas untuk diberi kenikmatan. Subhanallah, ini yang perlu kita mawasi. Segala kenikmatan termasuk hari yang kita dengar di sini, kemampuan kita melaksanakan kebaikan, semua itu dari Allah. Apalagi nikmat-nikmat baru, nikmat dunia, nikmat fisik, kasih, harta kita, semua itu datang dari Allah. Kita tidak punya saham sedikit pun atas nikmat-nikmat tersebut. Kita jangan sampai bersikap seperti Qarun yang merasa punya harta banyak karena ilmu yang dimilikinya. Kemudian setelah mewujudkan pengakuan hati, kita mengucapkan dengan apa? Lisan, seperti mengucapkan Alhamdulillah atau ucapan pujian-pujian lainnya. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dirangkai. Salah satu bentuk lain dari bersyukur dengan lisan adalah menyebutkannya kepada orang lain. Ini merupakan poin pembahasan kita, bahwa kita baru saja mendapatkan manfaat atau kemudahan dari Allah, namun kita sebaiknya hanya menceritakan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita percayai. Kita juga dapat menceritakannya dalam bentuk dalam konteks umum tanpa memberitahukan secara detail nikmat yang baru saja kita peroleh. Hal ini untuk menghindarkan diri dari hasad. Kullu nikmatin maksudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmatan itu berpotensi ada orang yang hasad, yang mungkin saja muncul dari orang yang tidak menyukai kita. Itulah salah satu bentuk bersyukur dengan lisan, menyebutkan nikmat kepada orang lain. Namun kita tetap harus berhati-hati dan mengikhlaskan niat demi menghindarkan diri dari sombong, riya, dan pamer. Jadi jangan sampai bercerita tadi terkotori tujuannya adalah pamer, merasa lebih dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Apalagi dengan kalimat ada mentazkiyah diri sendiri. Apa kalimatnya? Rezeki anak soleh. Hati-hati kalimat ini kelihatannya apa? Menjadi kalimat yang lantang dikatakan
orang yang datang, siapa yang mengatakan kamu itu soleh? Berani-beraninya mengatakan dirinya adalah soleh. Kalau mengatakan dalam pusatku, angku satu. Cara merekomendasi diri kalian sendiri. Jadi hari-hari ini kalimat yang banyak diucapkan orang meskipun bentuknya guyonan, maka tidak selayaknya guyonan dengan kalimat-kalimat seperti sendiri. Ini bahaya. Setelah kita mewujudkan melalui ucapan lisan, selanjutnya kita menampakkannya melalui anggota badan. Salah satunya adalah memakai pakaian yang bersih, bagus, dan wajah yang berlian atau mewah. Kalau itu berdasarkan apa? Nekat pakaian tadi, harta benda. Selain itu, salah satu bentuk bersyukur kepada Allah dengan anggota badan adalah dengan salat. Dia kan dari umum mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, jika Rasulullah SAW, jika Rasulullah SAW melakukan salat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau bentak. Lalu umum mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu dia menjawab, afalakunu abdan syakura. Apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur? Jadi subhanallah, nikmat seharusnya apa? Menjadikan kita semakin taat. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim ketika mensyukuri nikmat, nikmat Allah pada dirinya. Ia bersyukurnya melalui hati, lisan dan anggota badan. Hal itu karena masih banyak pula di antara kita yang tidak bersyukur. Apa kata Allah? Wa qalilun min 'ibadiy asy-syakur. Dan sedikit sekali yang dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Nanti poinnya itu lebih spesifik di sini. Mungkin kita itu sudah bersyukur, tapi apa? Belum banyak syukurnya. Karena kalimat syukur, apa yang syukur? Syukur. Syukur adalah silah mubalal, kata yang menunjukkan sangat banyak. Jadi seperti apa? Ghafur. Allah itu banyak ampunan. Demikian pula kalau kita mendapatkan kajur, berarti banyak dustan. Sama dengan apa? Wazan kajar fa'al, sama dengan wazan fa'il, karim, rahim. Berarti banyak apa? Kemuliaannya, kasih sayangnya. Maka syukur di sini maksudnya dunia apa? Yang banyak bersyukur. Sehingga sering kita mengingatkan bahwa apa yang kita dengar setiap kali awal pengajian, mari kita panjatkan syukur kita. Syukur apa? Ngaji mesti apa? Diawali dengan apa? Memanjatkan syukur. Dan sebagainya, ya memang karena apa? Kita ini kurang syukur, sehingga butuh diingatkan, diingatkan kembali agar apa? Menjadi sosok yang banyak bersyukur. Mereka tidak berterima kasih kepada Allah, tetapi justru kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ia tidak merasa cukup karena selalu melihat ke atas. Hal itu menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah. Nah, ini khususnya kepada apa? Kepada urusan dunia. Ketika seseorang yang dilihat orang yang di atasnya, yang mobilnya lebih bagus, yang rumahnya lebih besar, yang pakaiannya lebih apa? Baru dan sebagainya. Tentu ini akan menyebabkan apa? Kurangnya rasa syukur. Padahal seharusnya dalam urusan dunia kita melihat ke bawah. Yang sudah punya motor, betapa banyak yang masih apa? Pakai sepeda. Tetapi sepedanya lebih mahal dari
motornya. Oh, ini lagi-lagi misalnya, ya. Level yang lain tentang sepeda. Sepeda ya wajarnya. Atau bahkan yang jalan kaki pun bersyukur. Kenapa? Ada saja yang tidak bisa berjalan. Maka kalau hati kita sudah kita letakkan dalam posisi ini, selalu bisa melihat ke bawah. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi sosok yang apa? Banyak bersyukur. Sedangkan untuk kebaikan akhirat, iya, kita memang harus melihat ke atas, ya, supaya kita berlomba mengejar urusan akhirat, jangan dibalik. Oleh sebab itulah kita hendaknya menghiasi diri dengan sifat qanaah dan selalu merasa puas dengan pemberian Allah. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya kepada kalian, diberikannya kepada kalian. Sebaliknya jika masalah agama dan ibadah atau akhirat, lihatlah ke atas, jangan melihat ke bawah. Namun jika masalah dunia, maka lihatlah ke bawah dan jangan lihat ke atas. Jangan mudah merasa puas dengan apa hadir di pengajian. Yang kita perlu tanyakan berapa persen yang bisa kita ambil ketika kita duduk di sebuah majelis ilmu. Kemudian dari yang sudah bisa kita ambil, berapa persen yang kita amalkan, berapa persen yang kita ajarkan. Ini yang dikatakan apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi ketika menyebutkan empat kewajiban seorang muslim. A'lam rahimakallah anna wajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Apa yang pertama? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil islami adillah. Yang kedua, al-amalu bi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, bersabar. Seseorang yang memiliki sifat qanaah dalam kehidupan agar dunianya akan hidup dengan tenteram. Dikatakan oleh seorang penyair, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau pemilik hati yang qanaah, silakan tanyakan diri masing-masing, tanyakan kepada hatinya masing-masing, kira-kira hatinya adalah hati qanaah tidak? Kalau iya, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Raja dunia yang dipakai berapa lembar pakaian ini? Berapa lembar yang dipakai raja dunia? Hasanah Bolgia, kalau pakai pakaian berapa lapis? Ya dua lapis, jangan sama pakaian luar, mungkin ada sedikit tambahan luarnya gitu. Kita berapa lapis? Sama dua lapis kan gitu. Dalaman sama pakaian luar, berarti sama gak? Sama. Yang dimakan apa? Roti. Pernah makan roti gak? Pernah, sudah sama tuh. Apa yang membedakan? Dia bisa minum, kita bisa minum gak? Subhanallah. Jadi semuanya ternyata ada dalam hati. Kebahagiaan kita itu letaknya di mana? Di hati. Maka disitulah kenapa Rasulullah memerintahkan untuk kita memperhatikan keadaan hati kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ketahui maksudnya apa? Untuk diperhatikan, bukan hanya untuk dijadi pengetahuan. Perhatikan tentang segumpal daging ini. Yang kenapa? Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, seluruh tubuh, seluruh amal akan
baik. Wa idza fasadat, kalau dia sakit bagaimana? Fasadal jasadu kullu, seluruh tubuh akan ikut rusak, seluruh amalnya akan rusak. Apa itu segumpal daging ini? Ala wahiyal qalb, ketika dia itu dan jantung. Alam mudah diartikan apa hati. Dan jantung demikian pula secara fisik. Kalau jantung itu sehat, bagaimana anggota tubuh yang lain? Sehat. Karena ada peredaran sari makanan lancar, peredaran apa? Oksigen lancar. Karena jantung memompa dengan baik. Tapi kalau pompanya tidak baik, anggota tubuh mulai mengeluh. Di sini nggak kebagian oksigen, di situ nggak kebagian sari makanan, sehingga mulai datang penyakit. Demikian pula hati ketika sakit. Mulut bicara sakit, berbicara yang tidak baik. Telinga demikian pula ikut sakit, mata ikut sakit, tangan ikut sakit. Kenapa? Semuanya karena hati. Maka perhatikanlah apa? Perhatikanlah hati kita. Justru memperhatikan hati. Dengan demikian, kebahagiaan tidak harus berarti memiliki harta yang banyak. Lihat kehidupan orang kafir. Dengan harta berlimpah mereka, dengan segala apa macam hiburan yang mereka bikin, apakah mereka bahagia? Tidak. Akan tetapi hal yang paling penting adalah sifat qanaah atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini akhir pembahasan dari surat Al-Duha. Kita akan berpindah di pertemuan selanjutnya insyaallah pada surat yang baru. Surat apa? Nah, ternyata namanya di sini Asyraf. Nah, kita biasanya menyebut dengan Al-Insyirah. Atau nama lainnya juga surat Al-Nasrah. Nah, karena termasuk kebiasaan kalau ulama menamakan surat itu dengan awal ayat yang ada, awal kata pada ayat pertama. Jadi ya, surat Amma Yatasaalun. Itu surat An-Naba. Ya. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Betul. Mengenai tasbih saja. Jadi ini secara umumnya. Apa itu? Jadi ini umumnya tasbih saja. Tasbih, rekomendasi. Apa seperti kalau merasa dirinya baik? Iya, merasa dirinya baik. Menganggap dirinya baik. Ketika kita kasih rekomendasi, itu kan berarti mengatakan simpulan baik. Jadi ya, SKJK. Apa namanya masih SKJK? Nah, dulu kan apa? Surat keterangan. Terakhir itu SKJK. Ya, bagaimana membedakan nama antara tazkiyah dengan apa? Tafa'ul. Tafa'ul itu doa, optimisme. Ya, misalnya apa? Yang disebutkan para ulama Malikul Muluk, rajanya para raja. Misalnya apa juga Akmal. Dan nama-nama yang bermakna apa? Paling. Tapi kalau sekedar misalnya apa? Saling. Banyak digunakan ulama dengan nama. Bahkan Nabi pun ada yang namanya saling. Kan gitu. Itu sebagai bentuk apa? Harapan. Bukan mentazkiyah bahwa ini anak yang saling. Gitu ya. Tapi tadi berbeda dengan saling kalau itu sifat.
rezeki anak soleh. Tidak apa-apa kalau memang nama jenengan soleh, gitu ya. Nah, tapi kalau itu mengatakan bahwa sifat saya orang yang soleh, ya ini yang tidak boleh. Gitu ya. Jadi nama-nama yang mengandung arti atau makna alim, itu yang dihindari karena itu bentuk tazkiyah dalam nama. Bagaimana menampakkan syukur setelah umrah? Ya kalau apa bapak-bapak kalau usah apa menampakkan kelihatan gundul gitu ya. Padahal harus kena ikop di pondok. Di sebagian pondok kan apa ikopnya dengan digundul. Pengalaman kelihatannya ngomong. Maksudnya apa? Dengan mengundang orang. Ya ini kembali kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau memang benar-benar niatnya ingin bersyukur, apa itu sebuah perjalanan yang kita tidak tahu kita bisa kembali atau tidak. Namanya naik pesawat itu kan, apalagi yang sekarang brosur-brosur umrah itu yang ekonomis, pesawatnya kan. Orang mikir-mikir, padahal ya sebenarnya kalau yang internasional aman-aman. Nah. Jadi kemudian di sana sendiri kita bertemu dengan banyak orang, apa resiko berbagai macam penyakit, makanya apa disyaratkan harus vaksin, itu bentuk perlindungan. Jadi jangan apa suruh vaksin malah beli buku vaksin. Itu demi kepentingan sendiri. Ada sebagian karena nggak mau vaksin, menganggap vaksin itu apa bertentangan dengan syariat, akhirnya tetap pengen umroh, apa beli bukunya, itu menipu. Jadi, maka kalau kemudian pulang merasa bersyukur sampai rumah dengan selamat, di sana diberikan kemudahan kelancaran, ingin membagi kebahagiaan dengan apa mengundang orang ingin makan bersama, ya tak masalah. Tapi tadi diterangkan apa bercerita itu kan dibatasi. Siapa yang diundang, ya teman-teman terpercaya misalnya, itu ya, orang-orang yang memang apa dirasa ikut berbahagia, bukan kemudian satu RT diundang. Nah di RT itu kan dia ya, sudah jadi rahasia umum. Ada yang suka dengan kita, ada yang enggak suka. Kecuali jangan masalah Allah, orang yang disukai semua orang dalam satu RT, udah enggak masalah. Tapi kan yang namanya di masyarakat itu biasanya nah, ada yang senang, ada yang enggak senang. Nah, jangan sampai itu menjadi momen apa? Alah, pamer, pamer umroh. Nah kan berarti malah membuka peluang orang lain untuk bersebutan kepada kita, kasar kepada kita. Itu yang perlu dipertimbangkan. Allah. Insyaallah. Apakah menceritakan nikmat itu sebuah penekanan gitu ya? Kalau lihat perintahnya iya. Tapi kan kita kembali tadi bentuk menceritakan ayat dua macam. Mensyukuri yaitu dengan tiga tadi atau menceritakan secara khusus. Nah, menceritakan secara khusus ini yang kemudian perlu kita melihat dua poin lagi. Niat, kondisi hati kita, bisa gak kita menjaga benar-benar cerita itu sebagai ungkapan syukur. Kalau kita menganggap wah, daripada nanti saya jatuh
sombong daripada saya jatuh ria. Saya nggak ingin menceritakan karena memang tahu kondisi hatinya, nggak masalah. Apalagi kalau diceritakan ini kurang sabar, malah nanti bikin orang hasad, maka nggak apa-apa. Kemudian apa? Menyembunyikannya. Tentang kitman tadi, saya tadi ketemu gak? Itu apa? Hadith atau perkataan? Hadith ya? Lafadnya gimana? Istainu bi qada'i ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla di ni'matin mahsudun. Ambillah pertolongan dalam menunaikan hajat-hajat kalian itu dengan menyembunyikan. Kenapa setiap yang mendapatkan nikmat itu ada orang yang hasad. Kalau hajatnya seperti Mas Lukman, Mas Toto ini bangun pondok gitu ya, mau disembunyikan, donasi disembunyikan gitu. Ya, semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang hasad. Termasuk diri kita pun juga dihindarkan dari sifat hasad itu. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca, diskusikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.